Ada orang gaji 10 ribu tapi tak pernah bayar zakat sebab duit dia sentiasa habis. Tak apa, sebab dia tanggungan dia besar. Nah, sebab tu orang gaji 3 ribu terima zakat. Orang gaji 300 tak terima zakat. Berapa? Dah 300. Dia makan tak habis. Dia makan pagi biskut jagung sekeping, petang sekeping. Nampak? Duduk pula rumah tak pakai api, pakai api surai je. Dapat tupang gitu je. Dia pun tak kisah. Maka kalau 300 yang dapat wang sah, dia belanja habis 60 yak je sebulan. Tu pun makan biskut jagung dengan air kopi habis 20, peripik 40. Faham? Jadi gitu 300 dia telah kaya. Faham tak? Lebih pada hak dah. Terima lah kak. Tak terima tu asal ikut pekoh. Hak ni 3,000. Tapi dah 3,000 pun bini pak. Nampak? Ha. Bini pak anak 67 orang. 4 orang ni. Tok besar duduk dengan dia pula numpang tak rok. Ha, tok tua 8 orang. Dah 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 8 numpang dengan dia. Nah, ha, jadi nak perlu 12,000 sebulan baru boleh. Maka 4,000 sebulan miskin. Terima zakat. Ah, ha, tu baru faham. Ha.